Tiga karakter Light Naruto yang ada di Boruto, Uchiha Light. Shin Uchiha adalah shinobi yang merupakan subjek tes genetika milik Orochimaru. Niat Uchiha Light ini berniat untuk menghidupkan kembali Akatsuki dan kembali membuat konflik ke dunia agar dunia itu bisa berevolusi. Mungkin maksudnya biar anime Boruto bisa berevolusi. Nah, mata-mata Uchiha-nya itu berasal dari klan-klan Uchiha yang dibantai oleh Itachi. Akhirnya dipungut tuh sama si Danzo dan Orochimaru. Hidan Light. Selain Hidan, di Boruto nongolah orang lain yang merupakan seorang penyembah Dewa Jasin. Nah, karakter ini bernama Ryuki. Hai, Kamen Rider anjing. Gak usah berekspektasi dia ini setara dengan Hidan. Niatnya sih mau bikin scene epic gitu, callback antara Asuma dan Hidan, di mana anaknya si Asuma ini harus melawan seorang penyepong Dewa Jasin dengan santetnya. Hasilnya malah dahlah. Madara Light. Ini sih paling kocak sih menurut gua. Secara kekuatan memang beda, bahkan gak ada hubungannya nih bocah sama Madara gitu. Tapi kenapa desainnya mirip Madara gagal jantung anjay? Ini maksudnya apa dah?